Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma akfina bihalalika 'an haramik wa aghnina bifadlika 'amman siwak, Allahumma asqi bahaimaka wa biladaka wa ansur rahmataka, amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai pada tafsir surah Ibrahim, yaitu pada halaman 259 surah Ibrahim ayat 25 sampai 33 insyaallah taala. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ilni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin nujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar يثبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 25, ukulaha, ini kafnya boleh disukun menjadi uklaha. Kemudian ayat 26, khobithati nijtufat, biasanya begitu, tapi boleh nonnya dibaca dhamma, khabithati nujtuthat. Kemudian pada ayat yang ke-30, liyudillu, ya-nya boleh di fathah menjadi liyadillu, terjemahnya berubah. 31, li'ibadiyya, ya-nya boleh disukun menjadi li'ibadilladzina amanu. Kemudian ayat 31 juga, ya ketemu ya, ini boleh idgham, ya tiyawmun, la bay'un, ain boleh di fathah, la bay'a, tapi kalau ainnya di fathah, lamnya juga harus di fathah, wala khilala. Kemudian pada ayat 32 ini ada kata-kata bi amrih, ini kalau dibacanya berhenti maka boleh diganti ya bi yamrih, tapi kalau lanjut harus hamzah ya. Fil bahri bi amrihi wa sakhara,
Kemudian di sini ada ra ketemu lam. Sakhara lakum, ini boleh idgham. Sakhal lakum, ra-nya berubah menjadi lam. Dan ini berlaku untuk semua ya. Wa sakhal lakumus syamsa wa sakhal lakumul laila. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ibrahim ayat 25. Dan ini masih melanjutkan perumpamaan yang disebutkan pada ayat 24. Allah katakan tu'ti, pohon itu memberikan ukulaha, buah-buahannya, kullahinin, setiap saat, bi'ilni rabbiha, dengan izin dari pemeliharanya, yaitu dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullah, dan Allah membuat al-amthal, perumpamaan linnasi, bagi manusia, supaya apa? La'allahum, supaya mereka yatadzakkarun, mengambil pelajaran. Jadi kita harus kembali ke ayat sebelumnya, ayat 24, di mana Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan orang beriman mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan itu seperti pohon yang baik, yaitu pohon kurma. Pohon kurma ini kokoh di bumi, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tidak hanya kokoh dan cabangnya banyak, tapi juga ada buah-buahannya. Tu'ti ukulaha, dia mengeluarkan buah-buahannya. Maka orang beriman adalah seperti pohon kurma, selalu memberi manfaat. Imannya kokoh seperti kokohnya pohon kurma, kemudian selalu dia memberikan manfaat karena amalnya selalu baik. Ucapannya baik sehingga menghasilkan pahala, perbuatannya baik sehingga menghasilkan pahala, memberikan manfaat kepada orang-orang yang lain. Itulah contoh apa permisalan orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah merumpamakan orang-orang beriman seperti pohon. Kenapa? Karena pohon itu ada tiga bagian. Apa bagian-bagian pohon? Pertama, irqun, yaitu akar. Yang kedua adalah aslun, yaitu pokoknya, batangnya. Yang ketiga adalah far'un, cabangnya. Yang cabangnya nanti keluar buah-buahan dan dedaunan-dedaunan. Nah, iman itu juga terbagi tiga, berisi tiga. Yang pertama, tasdiqun, hatinya membenarkan. Hatinya membenarkan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian lisannya qaulun, lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian amalun, anggota tubuhnya beramal. Maka tidak disebut beriman yang sempurna kecuali kalau tiga-tiganya ada. Hatinya membenarkan, ucapannya mengakui, mengucapkan syahadatain, kemudian anggota tubuhnya beramal. Maka tidak seperti sebagian orang yang kalau ditanya agamamu apa, Islam, tapi tidak sholat. Ini tidak iman yang sempurna. Iman yang sempurna harus tiga ini semuanya. Makanya di sini diserumpamakan oleh Allah dengan pohon, karena pohon juga terbagi tiga bagian. Ada akarnya, ada pokoknya, dan ada cabang-cabangnya yang berisi buah-buahan itu. Demikianlah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wa mathalu, dan perumpamaan kalimatin, kalimat khabithah yang buruk, kasyajaratin, seperti pohon khabithatin yang buruk, ujtuthat, yang dicabut, min fawqil ardi, dari atas muka bumi, malaha, tidak ada bagi pohon tadi, min qarar, keteguhan atau kekokohan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang kesyirikan. Setelah kemarin Allah bicara tentang tauhid, yaitu la ilaha illallah, kebalikan dari tauhid adalah syirik. Maka kalau tauhid itu seperti pohon yang baik, yaitu pohon kurma, maka berarti syirik itu seperti pohon yang jelek. Apa yang dimaksud pohon yang jelek ini? Ditafsirkan oleh para ulama, pohon yang jelek adalah pohon hangzol. Apa pohon hangzol itu? Pohon yang buahnya pahit sehingga tidak ada gunanya karena tidak bisa dimakan.
Maka syirik juga begitu, tidak ada kebaikan padanya. Andaikan ada orang kafir berbuat baik, tapi perbuatan baiknya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melihat perbuatan baiknya itu di dunia, tapi di akhirat tidak dilihat sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pohon yang buruk ini, ujtusat min fawqil ard, sudah tercabut dari bumi. Kalau sudah tercabut, ya otomatis tidak akan kokoh. Kena angin saja sudah akan lenyap. Kena banjir akan terseret. Tapi kalau pohon yang kokoh, maka ada angin, dia hanya bergoyang-goyang, tetapi masih tetap pada tempatnya. Ada banjir, air hanya melewatinya, tapi dia masih kokoh pada tempatnya. Orang beriman seperti itu, imannya kokoh. Sementara orang kafir ini karena tidak punya dasar dalil, sehingga diumpamakan seperti pohon yang sudah tercabut akarnya dari tanah. 27. Yuthabbitu, Allah mengokohkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Wa yudhillullahu, dan Allah menyesatkan, adh-dhalimin, orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir. Wa yaf'alullahu, dan Allah melakukan, ma yasha, apapun yang dia kehendaki. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman dikokohkan oleh Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud al-qawli tsabit. Baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati, sudah dikubur, masih kokoh mengucapkan la ilaha illallah. Coba kita hitung dalam 24 jam berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang azan, kita menirukan asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah mengucapkan tahlil. Setelah salat kita mengucapkan tahlil. Di dalam salat kita mengucapkan tahlil. Nah, makanya Allah di sini katakan Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan la ilaha illallah. Karena diucapkan setiap hari, Pak. Fil hayatid dunya, pada waktu masih hidup di dunia. Nanti kalau kita sudah mati, kita nanti juga akan mengucapkan la ilaha illallah. Itulah makna wa fil akhirah, di akhirat. Di akhirat maksudnya di kuburan. Kuburan kok disebut akhirat? Bukankah itu alam barzakh? Ya betul, kuburan itu alam barzakh. Tapi itu adalah fase pertama akhirat, sehingga disebut akhirat tidak ada masalah. Dan itu ada dalilnya selain ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kuburan. Apa kata Nabi? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra, sesungguhnya kuburan, awwalu manazilil akhirah, awal fase akhirat. Fa inna jaminhu, kalau selamat dari kuburan, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya lebih gampang. Wa illam yanju minhu, kalau tidak selamat dari kuburan, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya lebih susah lagi." Hadis riwayat Tirmidzi, diriwayatkan dari Uthman bin Affan. Makanya Uthman bin Affan kalau lewat kuburan selalu menangis terus, tidak pernah berhenti. Maka ditanya orang, kenapa kamu kalau lewat kuburan selalu menangis, padahal baca ayat tentang surga, tentang neraka, kamu tidak menangis? Maka dia katakan, saya dengar sabda Nabi SAW. Kemudian disebutkan hadis ini. Nah, mudah-mudahan semua kita aman di kuburan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di kuburan nanti malaikat mungkar nakir akan bertanya, maka kita akan mengucapkan la ilaha illallah. Itulah makna fil akhirah pada ayat ini. Adapun orang-orang kafir, maka yudhillullah, Allah sesatkan, baik di dunia maupun di kuburan disesatkan oleh Allah. Sehingga di kuburan kalau ditanya oleh malaikat mungkar nakir, apa kata orang kafir, dia tidak mengucapkan la ilallah, tapi dia mengucapkan la adri, saya enggak tahu siapa Tuhanmu, marrabbuk, dia mengatakan la adri. Siapa nabimu, dia mengatakan la adri. Apa agamamu, dia mengatakan la adri. La adri aja perjawabannya itu. Nah, jawaban kita di kuburan itu sesuai dengan amal kita, Pak.
Kalau agama kita Islam, tapi amalnya bukan amal Islam, khawatir nanti kalau di kuburan tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Karena orang yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang yang ketika hidupnya itu mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Mengucapkan la ilaha illallah berarti melakukan sholat. Kalau melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka insyaallah sampai kuburan seperti dalam ayat ini, dia masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Maksudnya, ada orang-orang yang diteguhkan imannya sehingga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang yang disesatkan oleh Allah, itu terserah Allah. Artinya Allah tidak berbuat zalim seperti itu. Kalau dikatakan zalim berarti tidak paham siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini terserah Allah. Sehingga dalam ayat yang lain Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al. La yus'alu, Allah itu tidak ditanya amma yaf'al, tentang apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, justru manusia itu yang akan ditanya, disuruh mempertanggungjawabkan amalnya. Surat Anbiya ayat 23. Maka Allah menyesatkan orang kafir ini bukan zalim. Dan tidak boleh ditanya, kenapa engkau sesatkan orang kafir? Perbuatan Allah cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, adlun, adil. Yang kedua, fadlun, karunia. Allah kasih kita hidayah sehingga kita beragama Islam. Allah kasih kita hidayah sehingga kita datang ke masjid, pengajian, sholat. Ini semuanya karena fadlun, karena karunia Allah. Sementara di luar sana, ada orang-orang kafir. Jam begini ada yang judi, jam begini ada yang berzina, jam begini ada yang sia-sia. Kok bisa seperti itu? Nah, itu karena adilun. Allah berbuat adil. Allah menghukum mereka dengan seperti itu karena tingkah mereka sendiri. Sehingga Allah tidak pernah berbuat salah sama sekali. Allah ada kalanya adil, ada kalanya fadl. 28. Alam tara, belumkah engkau tahu? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang badalu, mengubah nikmatallahi, nikmat Allah, kufran, dengan kekafiran. Wa ahallu, dan mereka menempatkan qaumahum, kaum mereka, daral bawar, pada kampung kehancuran. Ayat ini bicara tentang orang-orang kafir Quraisy. Mereka dikirimi oleh Allah seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW, dari kalangan mereka. Itu nikmat Allah terbesar, mestinya mereka syukuri dengan mengimani beliau. Tapi malah mereka mendustakan beliau, mengusir beliau, ingin membunuh beliau. Itulah makna badalu, mengubah nikmat Allah. Yang dimaksud nikmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad dari kalangan Jawa, bagaimana sikap kita? Kita pasti bangga sekali. Masya Allah, Nabi diutus di tengah-tengah kita. Kita akan terima dengan Nabi tersebut, bahkan senang. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy yang malah ingin membunuh beliau. Maka mereka mendustakan beliau, itulah disebut kufran. Mereka mengkufuri nikmat Allah dengan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka yang mendustakan Nabi beserta kaum mereka itu sama dengan sudah menempatkan diri pada kampung kehancuran, yaitu ke dalam api neraka. Mendustakan Nabi itu siksanya di neraka. Neraka nama lainnya adalah Darul Bawar, kampung kehancuran. Sebagaimana neraka disebut juga Darul Khuldi, kampung kekal. Disebutkan pada surat Fussilat ayat 28. Zalika jazaa'u a'da'illahi an-naru lahum fiha darul khuld. Nah, darul khuld ini adalah nama lain untuk neraka. Sebagaimana di sini disebut darul bawar, itu juga nama lain untuk neraka. Dari mana taunya bahwasanya darul bawar ini nama lain dari neraka? Taunya dari ayat berikutnya, ayat 29, karena Allah menjelaskan, yaitu jahannam, yaitu neraka jahannam. Yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Wabi'sa, dan sejelek-jelek, al-qarar, tempat tinggal.
Maka ini termasuk contoh tafsirul Quran bil Quran. Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain, yaitu Darul Bawar ditafsiri dengan Jahannam. Karena itulah tafsiran untuk kata-kata sebelumnya. Kemudian ayat 30, waja'alu, dan mereka menjadikan lillahi, bagi Allah, andadan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, liyudillu, supaya mereka menyesatkan, an sabilih, dari jalan Allah, yaitu dari agama Islam. Kalau dibaca liyudillu, ya-nya di dhammah, artinya supaya mereka menyesatkan, yaitu menyesatkan manusia. Kalau dibaca liyadillu, ya-nya di fathah, artinya sehingga mereka sesat. Mereka menjadikan Allah ada bandingan-bandingan, yaitu Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dengan begitu, akhirnya mereka tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya orang-orang kafir Quraisy itu mereka adalah orang-orang beriman, karena mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mekah kan dulunya kosong, Pak. Siapa yang pertama kali tinggal di Mekah? Istrinya Nabi Ibrahim, Hajar namanya, bersama bayinya Ismail. Setelah itu dapat air zam-zam, akhirnya tinggal di situ. Kabilah Jurhum melewati situ, melihat ada gagak berkeliaran di situ. Mereka katakan, ini kalau ada burung-burung berkeliaran, kalau tidak ada bangkai berarti ada mata air. Maka mereka kirim seseorang, ternyata ada mata air, tapi yang tinggal cuma seorang perempuan sama bayi. Akhirnya Jurhum ini minta izin, ibu kalau boleh kami tinggal bersama kamu di sini, jadi kamu enak ada temannya, tapi kami diizinkan untuk ngambil minum air. Maka Hajar mengatakan, boleh ambil air di sini, tetapi yang memiliki tetap saya. Akhirnya diizinkan oleh Hajar, akhirnya mereka tinggal bersama Hajar dan Nabi Ismail. Nabi Ismail akhirnya dewasa, kemudian menikahi wanita Jurhum. Akhirnya turun keturunan-keturunan anak-anak beliau, sampai akhirnya terlahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Arab itu kan dibagi dua, ada Arab Aribah, Arab asli, ada Arab Musta'ribah, Arab yang sebenarnya bukan Arab tapi masuk ke dalam bangsa Arab. Arab Aribah ini Jurhum, karena mereka memang aslinya orang Arab. Musta'ribah ini adalah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, karena Nabi Ismail asalnya bukan orang Arab. Nabi Ibrahim kan bukan orang Arab, tapi karena tinggal di Mekah, akhirnya ketemu dengan Jurhum, akhirnya menjadi berbahasa Arab, karena sejak lahir sudah mendengar bahasanya orang Jurhum, bahasa Arab. Tapi meskipun Nabi Ismail ini musta'ribah, bukan asli Arab, tapi kearapannya, kefasihannya mengalahkan orang-orang Arab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, awwalu man futiqa lisanuhu, orang yang pertama kali fasih lisannya, bil arabiyyatil mubayyinah, dengan bahasa Arab yang sangat jelas, itu adalah Ismail, Nabi Ismail, ketika berusia ibnu ab asyrata arba asyrah sana, ketika usianya 14 tahun, belum balik usia seperti ini. Nah, maka kembali ke sini tadi ya. Orang-orang Arab aslinya orang-orang Islam. Mereka mengikuti ajaran Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lah kapan mereka menjadi syirik? Ketika ada tokoh mereka, Amr bin Luhai, safar pergi dari Mekah menuju ke tempat yang lain, melihat ada orang-orang nyembah berhala. Maka dia bertanya, apa ini yang kalian lakukan? Ini kami nyembah berhala-berhala. Apa ini berhala-berhala ini? Inilah yang menyembuhkan kami kalau sakit, menurunkan hujan kalau kita kekeringan. Maka akhirnya orang-orang Arab ini kemudian mereka ingin untuk punya Tuhan-Tuhan sebagaimana orang-orang itu punya Tuhan. Karena waktu itu sumur Zamzam sudah terpendam. Sumur Zamzam sudah terpendam, sehingga orang-orang Mekah tinggal di situ tanpa ada sumber mata air. Mereka ngambil air dari luar. Adapun sebabnya kenapa air Zamzam terpendam, maka itu dalam kisah yang lain.
ceritanya panjang, ringkasnya terpendam. Maka mereka pengen punya Tuhan sehingga kalau butuh air tidak usah pergi keluar, cukup minta Tuhan nanti akan diturunkan hujan. Nah itulah akhirnya liyudillu an sabili, akhirnya menyesatkan orang banyak dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Amr bin Luhai ini besok di akhirat dia berada di dalam neraka. Awwalu man ghayyara dina Ibrahim, pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim adalah Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khindaf Abu Khuza'ah. Sehingga nanti di akhirat bagaimana? Ya jurru qusbahu finnar, dia akan menyeret usus-ususnya di dalam neraka. Jadi ususnya brodol dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Allah kemudian mengatakan, "Qul, katakanlah, tamattu, bersenang-senanglah kalian wahai orang-orang kafir, fa inna masirakum, maka sesungguhnya tempat tinggal kalian, tempat kembali kalian adalah ilan nar, ke dalam neraka." Maksudnya tamattu, bersenang-senanglah, yaitu di dunia ini saja. Kalian bersenang-senang biasanya di dunia. Nanti kalau sudah masuk alam kubur, enggak bisa bersenang-senang lagi. Adanya siksaan. Sehingga ini maksudnya ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mau beriman, nah silahkan lanjutkan tidak beriman. Tapi kalian nanti kalau sudah mati, sengsara tok adanya. Nikmat hanya di dunia. Setelah itu enggak ada nikmat lagi. 31. Qul, katakanlah, li'ibadi, kepada hamba-hambaku, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, yuqimus salata, mereka menegakkan salat, wa yunfiqu, dan mereka menginfakkan, mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran, dengan sir, wa alaniyah, dan dengan terang-terangan, min qabli, sebelum ayatia datang, yaumun, satu hari yang besar, la bay'a fih, yang tidak ada perdagangan lagi padanya, wala khilal, dan tidak ada persahabatan lagi padanya. Maksud ayat ini adalah manusia disuruh untuk melakukan salat, membayarkan zakat sebelum datang hari kiamat. Karena kalau sudah datang hari kiamat, maka amal sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini di dunia, amalun la hisabun, adanya amal tidak ada hisab. Tapi besok di akhirat, hisabun la amal, adanya hisab sudah tidak ada lagi amal. Maka Allah mengatakan di sini min qabli, ya, sebelum datang hari yang tidak ada perdagangan, yaitu hari kiamat. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya ibadah salat dan ibadah zakat. Saking pentingnya salat, Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit untuk menerima perintah salat. Sementara perintah-perintah yang lain cukup lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Saking pentingnya zakat, sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berkata, inna anzalnal mal, sesungguhnya kami ciptakan harta, liiqamis shalah wa itaiz zakah, semata-mata supaya salat tegak dan supaya zakat dibayarkan. Jadi adanya duit di atas muka bumi itu tujuannya dua ini, Pak. Supaya salat tegak. Maka dengan duit kita bisa beli baju, dengan duit kita bisa bangun masjid, dengan duit kita bisa siapkan tempat untuk salat, kita bisa beli air kalau tidak ada air, dengan duit itu kita berwudu, ya. Dan juga untuk zakat. Maka ini menunjukkan pentingnya zakat. Kemudian sedekah atau zakat itu bisa sir, bisa terang-terangan. Kaidahnya adalah kalau amalannya itu wajib, maka lebih baik dilakukan dengan terang-terangan. Kalau amalnya sunnah, maka lebih baik dengan sir. Salat sunnah lebih baik di rumah masing-masing, sir. Salat wajib lebih baik di masjid supaya tampak syiar Islam. Kalau kita mondar-mandir ke masjid, ini sama dengan kita sudah berdakwah kepada tetangga-tetangga kita yang belum ke masjid. Sehingga mereka lama-lama nanti kalau dapat hidayah juga akan datang ke masjid. Wah, wong kaya kok selalu datang ke masjid nih, kalau saya tidak. Nah, akhirnya bisa memperbaiki diri. Maka niatkanlah ketika kita pergi ke masjid, ini sambil niatan apa?
dakwah kepada orang-orang yang belum ke masjid. Nah, makanya datang ke masjid itu termasuk alaniyah terang-terangan, karena dia termasuk amalan yang wajib. Besok di akhirat sudah tidak ada lagi khilal persahabatan, karena persahabatan sudah putus. Kenapa putus? Karena masing-masing memikirkan keselamatan diri sendiri. Itu disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat, antara lain pada surat Al-Baqarah ayat 166. Wa ra'awul azab, ketika mereka melihat siksa, maka bagaimana? Taqatta'at bihimul asbab, hubungan antar mereka sudah putus. Kalau sudah melihat neraka, Pak, sudah enggak peduli lagi. Mau ini istriku, mau ini anakku, mau ini bapakku, esku abih lepun rokok rapopo, yang penting ana selamat. Nah, itu orang kalau sudah melihat siksa Allah Subhanahu wa taala saking dahsyatnya. Ayat 32. Allahu Allah itu allazi zat yang khalaqa, menciptakan as-samawati, langit-langit yang tujuh, wal arda, dan bumi. Wa anzala, dan menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air yang agung. Fa akhraja bihi, lalu Allah keluarkan dengan air tadi, minas samarati, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Maksud ayat ini apa? Maksud ayat ini, karena ayat-ayat sebelumnya mencela orang-orang yang tidak mau nyembah Allah sehingga mereka diancam masuk neraka, maka maksud ayat ini adalah, kenapa engkau tidak menyembah Allah? Allah itulah yang menciptakan langit bumi sehingga berhak disembah. Allah itu yang bisa menurunkan air hujan sehingga berhak disembah. Kalian semua butuh kepada makanan, butuh kepada air, Allah yang menyiapkan. Kenapa tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat banyak nikmat diberikan kepada kalian dan sudah jelas kekuasaannya di depan mata kalian semuanya. Kita semua melihat langit, kita semua melihat bumi, kita semua melihat air turun dari langit. Ini sudah cukup sebenarnya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Fi kulli syai'in ayatu, dalam segala sesuatu yang kita lihat itu ada tanda, tadullu ala annahu wahidu, tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu maha esa dan maha kuasa. Kita melihat angin, itu sudah menunjukkan ini pasti ada Allah ini yang menjalankan angin. Ada panas seperti sekarang ini sampai keringetan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan panas ini. Dan di sini Allah katakan, anzala minas samai ma'an. Ditutup dengan tanwin. Ini berarti isim nakirah namanya dalam bahasa Arab. Nakirah itu untuk menunjukkan besar. Maka di sini bukan air biasa, tapi air yang besar, air yang agung. Makanya pada surat Qaf Allah menyebut air hujan dengan ma'an mubaraka, air yang berkah. Surat Qaf ayat 9. Sehingga sebagian ulama memberikan saran, kalau kamu sakit wadahi air hujan, bismillah diminum, insya Allah sembuh karena berkah. Lebih bagus lagi kalau dicampur dengan madu. Lebih bagus lagi sebelum diminum dibacakan Fatihah. Maka dikumpulkan tiga kebaikan sekaligus, air hujan berkah, kemudian madu ini obat, kemudian Fatihah ini kesembuhan. Maka langsung insya Allah cepat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan rizqan lakum, buah-buahan adalah rizki untuk kalian. Dalam ayat yang lain disebutkan tidak hanya buah-buahan untuk kita, tapi juga untuk ternak-ternak kita. Sebagaimana disebutkan pada surat An-Nazi'at ayat 33, mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai makanan untuk kalian dan juga untuk ternak-ternak kalian. Maka sudah lengkap rezeki dari Allah untuk kita. Allah turunkan hujan, ada dua macam rezeki yang muncul, rezeki untuk manusia dan rezeki untuk binatang. Ini sudah cukup kekuasaan dan kenikmatan yang sangat banyak dari Allah. Kemudian wasakhara, dan Allah menundukkan, lakum bagi kalian, al-fulka, kapal-kapal, litajriya, supaya dia berlayar, fil bahri, di laut, bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah Allah artinya Allah mengizinkan untuk kapal itu berlayar sehingga jadi berlayar. Seandainya Allah tidak mengizinkan kapal berlayar, meskipun ada angin tidak akan berlayar.
Meskipun ada mesin tidak akan berlayar, tapi karena Allah menundukkan akhirnya berlayar. Wasakhara, dan Allah menundukkan lakum, bagi kalian, al-anhar, sungai-sungai. Allah menundukkan sungai untuk manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya manusia bisa ngatur mau mengalir ke arah mana, itu manusia bisa ngatur. Dialirkan ke arah barat, bisa. Ke arah timur, bisa. Ke arah selatan, ke arah utara, bisa. Itulah makna wasakhara. Allah tundukkan lakum, bagi manusia. Artinya manusia yang ngatur sungai, sehingga dia pengen mengarah kemana, diatur oleh manusia, bisa itu. Itu Allah yang menundukkan. Kalau Allah tidak tundukkan sungai, maka manusia tidak bakal bisa ngatur sungai, tapi dia akan mengalir semaunya sendiri. Tapi karena ditundukkan oleh Allah, sehingga dia bisa mengalir sesuai keinginan kita. Ayat 33. Wasakhara, dan Allah menundukkan lakum, bagi kalian, asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan. Maksudnya apa? Daibain, keduanya berjalan terus menerus. Maka siang hari ada matahari, kita butuh panasnya matahari. Kemudian malam hari ada bulan, kita butuh redamnya panas dengan bulan ini. Kita butuh redupnya bumi ini dengan bulan ini. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala mengerahkan untuk kepentingan kita. Wasakhara, dan Allah menundukkan lakum, bagi kalian, al-layla, malam, wan nahara, dan siang. Artinya malam dan siang dijadikan oleh Allah bergantian. Kadang datang malam, kadang datang siang. Ini semuanya untuk kepentingan kita. Seandainya malam terus, kita susah. Karena cari penghidupan gelap-gelap ini susah. Seandainya siang terus, kita juga susah. Karena susah tidur dalam kondisi terang benderang seperti itu. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Sarmadan. Sarmadan itu kekal. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Al-Qasas ayat 71. Apa pendapat kalian seandainya Allah jadikan malam itu sarmadan, kekal sampai hari kiamat? Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Apakah kalian tidak mendengar? Sebaliknya juga, siapakah jika Allah menjadikan bagi kalian siang itu abadi sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam sehingga kalian bisa tenang, bisa istirahat padanya? Apakah kalian tidak melihat? Ini semuanya disampaikan oleh Allah untuk menegur orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, padahal sudah mengakui kehebatan Allah. Mereka orang-orang kafir zaman dulu, kalau ditanya siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan sebagainya, mereka katakan Allah. Tapi sayangnya mereka menyembah selain Allah dengan alasan tadi, yaitu supaya mereka lebih dekat sama Allah, sehingga mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghendaki hal itu. Allah menghendaki kita semuanya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kita tutup dengan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang perang melawan Israel yang biadab, kurang ajar. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al-filastiniyin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma 'alaika bi'ada'id-din. Allahumma 'alaika bi'ada'id-din. Allahumma 'alaika bi'ada'id-din. Allahumma inna khalqan min khalqik la ghina bina 'an suqyaq. Allahumma isqi baha'imaka wa biladak. Allahumma ansur rahmatak. Allahumma askina. Allahumma aghithna. Allahumma askina. Allahumma aghithna. اللهم لا غنى بنا عن سقياك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam, merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren,
Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, "Ya Allah, hidupkan saya kembali nanti." Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji, ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir, sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan, yang sudah cukup diberi kesadaran, yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya, sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sedekah, khususnya sedekah air. Sedekah air, karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi infalatat wa lam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sedekah buat ibu?" Kata, "Naam," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sedekah apa yang paling baik? Qalal ma. Sedekah air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana. Kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan satu sumur, dua sumur, tiga sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Perkenalkan, nama saya Gunanto, saya di sini sebagai kepala dukuh di Padukuhan Purworejo, RT 3, RW 2, Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua. Kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3, RW 2, Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al Islam Peduli yang sangat luar biasa yang telah memperdulikan warga kami wabil khusus di RT 3, RW 2, di Kelurahan Jurang Jeru ini. Yang sebelum kedatangan tim dari Al-Islam Peduli maupun dari donatur Al-Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di R3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk kesediaan air bersih. Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang berat kami sehingga
sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun, berbentuk apapun itu, hanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Berdiri ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al-Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.